agung dan selamat sejahtera. So, saya di sini bersama dengan Abang-Abang Hansel daripada Hoskua Malaysia. Kerana dan apa? Sebab kita nak unboxing ET40 kan? Ya, salah satu daripada 1,500 biji yang ada satu dunia, kita akan unboxing kan hari ini. Mari. Okey, sini saya nak kenalkan Abang Kusmanto kita selaku apa? Tukang pol. Kompak. Ini bos si Satil. Saya juga Datuk. Buat yang amat berhormat Datuk Patut Seri yang amat. So di sini kita akan buat inilah ni dia. Ambil dekat sini. Salah satu daripada 1,500 biji satu. Today is the all anda semua. Okey, nombor siri dia 008444. Okey. Boleh mulakan sekarang? Okey, dengan bacaan bismillah saya buka eh. Welcome to the Malaysia. Tarik je. Ya. Yeah. Semua sama-sama. Bismillah. Ya, yang ditunggu. Yang ditunggu. Bau dia macam. Panas. Okey, boleh kita buat satu kiraan untuk sama-sama membawa keluar. Okey. Satu. Dua. Ya, itu dia. Terkeluar sudah. Salah satu daripada 1,500 biji ET 40th anniversary. Sharing dapat eh. Okey, apa barang kita dapat? Okay, ada lagi kotak. Satu kotak. Okey, letak dulu. Letak dulu di bawah. Kita tanya. Dokumen pun dapat. Okey, sekejap. So, siri number untuk basikal ini adalah 8444. Itu je yang paling lawa kot. Yang nombor lawa lain semua dah dikebas orang. So, say something. Boleh beritahu tentang buat setakat inilah. Setakat ni, colour dia sangat cantik. Macam original factory ni. Memang original. Yang sebelum ni, 82 okay. Ni. Okay. Kus. Thank you.
Okey, ini adalah dipanggil touch up paint yang diberi berserta dengan basikal IT ni. Bermakna color dia adalah sangat special. So dia coat dia memang tak akan sama dengan mana-mana tempat yang kita nak buat lah. So ini special dia. So nak beritahu how exclusive ET 40th anniversary ni, inilah dia. Color dia memang rare. Okay, actually kebanyakan warna ET ni, walaupun dia datang dengan parts yang parts yang pre-production, tapi kalau nak naikkan value dia, kita boleh cari parts-parts yang old school, yang original daripada Kuara dan Reed, especially untuk handle, brake set, crank set, pedal, and it will create good value. And also, kita boleh introduce rim top wheel 2 ni, so, part yang kedanggian ni. Ya, akhirnya sudah siap pasang. ET salah satu daripada 1500 ini adalah hasil daripada sahabat-sahabat karim yang cuma khas ini. Dia dah sempat pusing kan, apa nama ET yang memang very prestige 10 tahun seorang anak lagi lepas ni, maka kita tunggu 50 tahun lah pula kan. So jadinya dari satu benda yang sangat cantik lah kan. Meh ni tapi so inilah dia. So tahniahlah kepada yang dapat membeli eh. Ha. Ini daripada pemerhatian pembuatan dia pun cantik. Color dia pun cantik. So nilai dia pun mungkin takkan drop ni. Yalah. Ada nilai ni. Kena maintain SD design ni. Yes. Ha, dengan stem yang sangat tunduk malu. Itu kan dia. Jadi saya pun mengucapkan selamat hari raya kepada pemilik-pemilik Wahara ET 40 tahun anniversary.